Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi bersama channel Kang Mumu. Pada kesempatan kali ini, Kang Mumu akan membagikan informasi terkait benih padi unggul lokal yang memiliki produksi yang sangat tinggi. Ini digadang-gadang menjadi pesaing padi hibrida. Jenis padi apa? Mari kita simak bersama-sama. Saksikan video ini sampai selesai ya. Padi Hercules, biasanya orang Aceh menyebutnya. Potensi dari jenis padi Hercules ini bisa mencapai 12 ton per hektarnya. Untuk umur panen sendiri, 75 sampai dengan 80 hari setelah tanam. Ini sangat kenjah menurut Kang Mumu ya. Untuk anakan produktif, ini bisa mencapai 30 sampai dengan 40 anakan perumpunnya. Dengan tinggi tanaman sekitar 90 sampai dengan 110 cm. Untuk ketahanan rebah, ini cukup tahan. Perkirakan 95% untuk ketahanannya. Untuk batang sendiri lebih besar dibandingkan padi genjah jenis lainnya. Jadi ini tahan terhadap hama wereng dan juga tahan dari kerebahan. Selain ketahanan terhadap hama wereng, ini juga tahan terhadap penyakit blas. Jadi cocok untuk ditanam di musim penghujan. Sedangkan untuk rasa nasi, ini rasanya enak dan tekstur nasi pulen. Untuk perawatan sendiri, ini mudah, cocok ditanam di lahan irigasi ataupun di lahan tanda hujan. Jenis padi ini memiliki bulir yang cukup besar, menjadikan jenis padi ini primadona bagi para tengkulak. Selain memiliki bulir yang besar, batang dari jenis padi ini cukup lumayan besar, sehingga ketahanan terhadap roboh dan terhadap hama dan penyakit yang cukup tahan. Itulah beberapa keunggulan dari padi jenis jalur Hercules. Untuk kekurangannya sendiri, ini memiliki daun bendera atau bentuk daun yang cukup lebar. Biasanya jenis dengan daun lebar ini untuk pengisian bulir ke punduk itu kurang maksimal. Makanya kita harus memaksimalkan dalam perawatan atau pemupukan. Gunakanlah pupuk kalium yang tinggi di fase generatif untuk memaksimalkan pengisian dari bulir. Selain untuk memaksimalkan dari pengisian bulir, untuk menjaga kebernesan dan bobot dari jenis padi ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada video yang ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sahabat yang pernah menanam jenis padi Hercules ini. Silahkan berbagi informasi terkait pengalamannya di kolom komentar. Bagi yang memerlukan jenis benih ini bisa dilihat di kolom deskripsi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.